Die Kamera. Ah. Cek kanan kiri, jadi ruang kosong 30%. Dari sisi non teknis, yaitu adaptasi pemain terhadap cuaca, yang setelah kita lihat di Cina itu nanti di bulan Februari itu diprediksi suhu di antara 14 sampai 19 derajat, ya, tidak terlalu dingin. Di sini rata-rata ada 4 sampai 11 derajat dan adaptasi pemain cukup baik, dan kita juga mengantisipasi apa saja yang harus kita siapkan, ya, baik itu jaket, baju dalam dan lain sebagainya, dan kita sudah diskusikan semua untuk persiapan berkompetisi di daerah dingin. Kam. Oh, ini Citra. Sama kami di Jepang latihan, ada perkembangan dari pengenalan suhu, cuaca dingin dan Indonesia panas, dan kami pindah di sini dan persiapan buat Piala Asia di Februari. Cuaca juga dingin sama dengan ini. Pemain latihan dengan serius, ikuti arahan pelatih dan kompak, dan tim taktikal jalan, dan latihan ini progresnya lebih baik dari awal TC sampai akhir TC ini. Pemain semuanya menjalani dengan serius dan lebih baik lagi ke depannya.